Yeah. Gameplaynya Joko meta diem. Ayo let's go. Mayat Devin dimakan Manson, gue udah tahu Manson yang makan. Kalau kita kasih terang lagi teman-teman. Imposter. Camouflage. Aduh, map ini lagi timingnya. Oh, gua kira Hans loh. Baby Koala, welcome to Economy Class ya. Welcome back Baby Koala. Siapa Baby Koala? Gua enggak pernah tahu deh. Selamat datang kembali ya. Warnanya hampir sama. Cuman mau ngasih tahu nih ya. Dengar dulu nih, gua dikutuk nih. Gua cuma mau ngasih tahu, gua diam di kafetaria dari tadi lama bareng email dah gitu doang. Hah? Wah. Bareng email? Iya, kan berdua tadi kita mel di kafetaria. Wah, berarti kita harus langsung vote out satu orang gitu. Biar Blade enggak mati. Gua vote Oyen. Ini yang soal Manson enggak ada info. Ya benar. Potensi lah dengan anjing. Apa sih anjir? Blade, siapa tadi Blade yang lu inin? Gua sasnya ke email, soalnya gua masih diem di kafetaria, masih diem di tengah. Gua langsung ke bawah, gua di admin. Ya udah, gua lah email mau gimana? Mas Oyen. Lu vote dong Blade, gimana? Yang benar. Devin ngading Hadi. Gua sas Oyen, guys. Mayatnya di mana Manson? Manson di mana? Kenapa Oyen? Enggak nih. Kan sini mereka. Kenapa gua? Mayatnya Manson di mana? Personal issue gua aja. Dengerin yang kena Lux dulu itu. Enggak, yang report-an di mana mayat? Yang benar lah, Vin. Lu yang benar? Yakin email Blade. Gua belum. Gua tadi sama email bareng di kafetaria lah. Mel, ada pembelaan enggak, Mel? Gua langsung ke bawah. Cuma itu doang. Dulu di situ lah. Ya udah, cuma itu doang. Iya, gua enggak tahu, gua enggak lihat Blade. Foto Oyen, guys. Kenapa ya, gua ngikut gua vote email. Bukan Oyen baik, Oyen baik sumpah. Enggak dengar ini parah ih. Baik banget. Kenapa sih? Gua bingung. Mayat Manson di mana? Gua kalau enggak mau vote gua gitu biar gua matinya langsung gitu. Mau kah? Potensi gua. Bukan gua pokoknya. Gua enggak ada lihat lu baik. Enggak ada yang tahu nih Mayat Manson di mana. Gua bingung asli. Jadi enggak ada yang ngomongin Mayat Manson nih 12 detik. Iya, enggak ada nih. Mayat Manson di mana? Dari tadi gua nanya di mana mayatnya. Gua enggak dapat kan. Buset. Eh, yang bener lah. Ada suaranya tuh. Iya, ada suara. Bingung. Hilang tuh harusnya bentar emang. Bentar. Iya bentar, Blit. Bisa. Mama na 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 la 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 pa 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 pa. Hore, gua selamat. Gua lagi mau ngeliat pemandangan. Di elektrik. Gua lagi mau ngeliat pemandangan bareng lu, kenapa enggak boleh? Enggak tahu sih, ya udah. Gua terakhir berempat di elektrik sama Tunggu, tunggu, boleh tahu tadi berarti itu is beneran witch. Blade itu. Wow. Oh, Blade terus yang Oyen kenapa nih tadi? Emang enggak ngerti gua kenapa sih? Gua baik lo padahal. Tanya Devin gimana, Pin? Kenapa Pin? Gua udah lock on target aja gua mah. Gua juga sih, gua lock on target gua. Dan nih mayat di mana, Jal? Gua kotor Nepal sih, di elektrik. Terakhir kau sakiti aku. Tadi berempat inget gua. Aku. Fokus dulu, Vin. Tahu gua berempat tadi itu. Pengkhianat nih, parah banget nih orang. Gua Rijal. Lu pengkhianat. Gua di electrical, gua di electrical. Oh, Oyen. Oyen berarti. Bukan gua lagi selesai tas yang sebelah kanan dong, bukan gua sama Devin di atas sih, di tengah.
Gua tapi camouflage udah hilang, gua enggak tahu kemana. Tadi ada camouflage kan? Di atas di tengah di mana lu? Terus gua stay di sana. Ya, kan, tanya Devin. Tadi masalahnya orang Martinya di mana sih? Lu. Gua lihat Oyan masih ngetas yang kanan. Di meeting atas. Bukan. Oh. Ini mayatnya dekat fan enggak? Enggak. Di tengah-tengah banget di dekat repair. Ada yang mau nanya matinya Manson kenapa enggak? Ayo dong, tanya dong. Ya. Udah dulu pada begitu. Medium dong. Belum. Kenapa baru medium? Jadi kan Manson kan game scene-nya tinggi. Gue nyamperin dia ke Mad Bay. Tiba-tiba dia mati sendiri. Nah. Hah? Terus? Sheriff. Bisa mati sendiri. Karena dia panik dan dia sheriff. Dia nembak gua. Dar mati dia. Ah, bohong. Ya sudahlah. Jadi lo ambil imposternya. Ini gini gimana? Siapa? Gua vote Oyen. Bukan gua, sumpah. Dulu. Nah, gua ngikut Devin. Waduh. Astaga. Beneran. Parah banget. Beneran. Hah? Beneran. Devin kejar. Aku curiga ini, gua curiga sih. Semua itu pada ngikutin si Devin. Semuanya pada ngikutin si Devin. Ada-ada aja loh. Bisa-bisa aja loh. What? Pembohong, dasar kamu pembohong. Devin lu depan gua. Iya, karena dia ngaku sheriff tadi. Oh, oke. Nah, dia enggak ngaku sheriff. Bukan ngaku sheriff. Dia enggak ngaku sheriff. Iya, dia ngaku dibunuh sheriff, sorry. Dia ngaku dibunuh sheriff kan. Iya, betul. Iya, dia ngeklaimnya dia dibunuh sama Manson. Iya dong. Betul. Nah, enggak mungkin karena gua sheriff, makanya gua bunuh dia, udah gitu. Kan dia medium ceritanya kan tadi. Kan dia medium. Itu match sebelumnya itu medium. Itu match sebelumnya, bos. Oh. Buset. Di bawah dia tadi match bilang sebelumnya. Oh. Dia tadi bilang Manson matinya gimana? Lagi di nge-scan di Mad Bay, itu tiba-tiba set mati sendiri. Enggak percaya gua. Iya. Okay. Karena berarti dia ngeklaim si Manson ini sheriff gagal ngebunuh dia, dia baik. Gua tahu dia bohong, makanya tadi gua cari dia. Oh, kira tadi Andy Jul medium lagi. Bukan. Ya, gua makanya juga gua bunuh depan lu Han, karena gua tahu ini orang bohong gitu. Ada mau ngomong lagi 60 detik gitu. Gua I have no idea loh. Udah jadi naik. Ini Han sama Devin enggak jakal set kick lagi kan? Enggak jakal set kick lagi kan? Dua masih hidup nih. Gua enggak tahu Han sama bukan jakal set kick, gua bukan jakal. Udah suspis banget tuh, udah ini banget. Udah suspis banget. Kalian mau nemenin gua kah? Ini feeling gua enggak enak sih. Kalau Devin sama Han sudah bahaya. Enggak. Skip dah. Terulang lagi nih. Tenang guys. It's all good. Tasnya yang berantem. Mainnya di mana? Itu bukan gua itu. Ada di kafetaria, gua bunuh di kafetaria depan Hans kok. Iya, depan. Langsung. Iyalah orang udah tahu gua dia bohong. Ya 50-50 sih antara percaya enggak percaya ya. Antara percaya enggak percaya ya. Gak susah ya. Thank you.
Kevin ada di depan admin. Gua tadi gua ke reaktor, gua kira ini reaktor kan, tapi oksigen gua lupa. Gua balik ke admin, Devin ada di depan. Depan Maya, Maya tuh ada di depan admin. Sendirian, gua enggak lihat siapa-siapa lagi. Tapi Lens. Tadi satu gua papasan sama orang, dia dari bawah, sayangnya masih kamuflase, gua kabur. Gua enggak lihat itu siapa sih. Tadi gua bareng sama Rijal. Dia lagi terus, di reaktor yang di admin itu. Yang lagi sendiri siapa? Blade. Gua dari meeting-meeting sebelumnya udah high sus sih. Oh, Blade kan nama lu, Hans. Iya, Blade mati anjir. Gua di reaktor atas. Yang dua orang ke reaktor atas siapa tadi barengan? Enggak, itu bukan reaktor tuh, bukan oksigen. Reaktor, oksigen. Oh, oksigen. Oksigen, gua. Oksigen atas, sorry. Jadi Hans pertama, sama? Oh enggak. Jadi pas pertama kali bunyi, gua kira itu reaktor. Gua ke reaktor sama Blade. Nah, gua diem, Blade pergi tuh. Jangan lu nyusul gue. Iya. Tadi lu di reaktor yang di admin, ya, terus kan bisa karena gue liat lu udah di situ, gue cabut kan, gue ke arah atas. Gue nggak tahu tuh lagi kemo tuh. Sama. Tapi pas gue nyampe di atas udah kelar kemonya. Metal di mana Metal? Nah itu. Gue sekarang di pintu kafe kanan yang weapon. Gak mungkin Rijal tadi. Gue liat Rijal kok. Gak Hans sama Blade. Terakhir gue liat Blade bener. Iya Blade pisah abis itu dia pergi. Abis itu camouflage kan. Nah gue ke oksigen. Ada Devin di depan situ. Yang lu report mayat Devin kan? Gue yang report mayat Devin. Berarti Blade soalnya yang paling di situ Rijal anjir. Nah Rijal di mana mayatnya Devin? Di depan admin persis. Depan pintu. Oh gue udah lewat itu berarti. Gak mungkin Rijal. Enggak maksudnya lu bukannya ada di enggak tahu gua di oksigen atas. Oksigen atas ada 2 orang yang nyamperin gua. High sus metal ya. Gua ke apa? Gua tetap gua sama si dia di CCTV. Ya gua sama di CCTV. Gua lihat Hans sama si Blade ke reaktor itu terakhir. Bisa sus gua dari mana? Ya. Wih, Mayer. Halo, Yen. Bisa sus gue dari mana? Harusnya gue gak bareng Rizal. Hans, Matt. Karena aku tidak mau dijinin babu sana sini. Berdua sama kamu tidak tahu tadi saya baru bangun. Iya, gue ini sih. Dan gue lihat ada siapa, gue lupa jadi psychic aja. Nice, Mel. Nice, Mel. Kalau jadi babu, aku capek jadi babu. Gue mau jadi babu. Pura-pura lu ya, langsung lari ke bawah bareng-bareng. Tiba-tiba lupa ingatan gue. Gue pikir tuh gamenya bakal lama tau gak sih, tiba-tiba oh, langsung ini kamu. Ada yang mati. Tambah nyata dia bersama di kafetaria. Nah, kenapa dia? Tuh, lihat siapa, kan? Hah? Gue lihat lu berdua di CCTV bareng. Oh iya, emang gue berdua terus sama Egi. Jadi gue dari admin. Salah udah salah. Kan sih udah bertiga. Ngapain sih? Udah bertiga. Kenapa lu, Cia? Siapa lagi? Ini bukan gua, anjir. Aku si mayor. Si Rijal. Bukan gua, anjir. Rijal gak ada masalah sama gua. Tiba-tiba dia lihat Rijal itu ngikutin lu. Lu mau alasan apa, Cia? Ini sisa bertiga. Ini sisa bertiga. Lu mau alasan apa? Metal. Apaan? Gak tau gue tiba-tiba disas. Gue juga bingung. Padahal gue udah clean kill anjir. Sintia di depan oksigen, diem pulang gak di preset. Harusnya lu ngeliat tau jauh kayak tadi. Iya harusnya gue liat itu. Gue lagi mikir. Makanya gue langsung bilang Rijal itu mau ngejar pembunuh gue. Anjir nanti lagi. Gak